اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudaraku pemirsa AnnabaTV rahimakumullah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Saat ini saya sedang berjuang untuk mengunjungi rumah salah seorang mu'allaf kita di pelosok pedalaman Nusa Tenggara Timur. Dan alhamdulillah sudah hampir tiba di lokasi, tinggal 100 meter lagi. Ternyata Masya Allah, sangat luar biasa perjuangan untuk sampai ke lokasi ini. Mu'allaf yang akan kita kunjungi ini adalah orang yang sangat istimewa, namanya Pak Francisco bersama istrinya, yang mana beliau ini luar biasa kekuatan imannya dan layak sekali untuk kita kunjungi karena beliau ini berada di pedalaman yang sangat jauh sekali dari kota Kupang. Ini kita akan menuju ke kediaman beliau sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Waduh, Pak Francisco ya? Iya. Alhamdulillah, sampai juga saya kemari. Ibu Sofia, Masya Allah. Alhamdulillah saya bisa berkunjung ke kediaman Bapak sekeluarga ya? Iya. Insya Allah. Apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Anak-anak semuanya? Semuanya sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Nih, terima kasih banyak sudah menerima kita berkunjung ke kediaman Pak Francisco ya. Ya. Sekarang sudah bernama Pak Aiman ya. Pak Aiman, ya. Alhamdulillah. Makasih Pak, makasih. Ya, sama-sama ya. Ustaz. Ya. Saya nanti kita bisa bincang-bincang sama Bapak sedikit ya. Ya. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, khususnya pemirsa An-Naba TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, saat ini saya sedang berada di kediaman salah seorang mu'allaf kita di pedalaman Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Bapak Francisco, yang beliau masuk Islam di akhir tahun 2017 bersama istri beliau, Ibu Luciana ya, yang sudah berganti nama. Beliau ganti nama menjadi Pak Aiman dan Bu Luciana menjadi Bu Sofia. Subhanallah, perjalanan menuju ke kediaman beliau ini sungguh melelahkan. Sangat jauh sekali dari bandara menuju ke tempat beliau di pedalaman Nusa Tenggara Timur ini. Dan sangat mengharukan sekali karena sudah lama cita-cita ingin berkunjung ke kediaman beliau karena anak-anaknya sejak memeluk agama Islam, alhamdulillah sudah bergabung di pesantren kita An-Naba Center Indonesia di Jakarta. Ada yang menarik yang luar biasa dari pengalaman Pak Siku atau Pak Aiman ini, yang mana beliau dulu ya sebelum memeluk agama Islam telah menganjurkan atau memerintahkan anak-anaknya 6 orang untuk masuk Islam duluan. Saya tidak tahu apa dasar beliau yang tadinya penganut agama Katolik tiba-tiba saja menyuruh anak-anaknya pada masuk agama Islam. Boleh Bapak ceritakan sedikit? Ya, alhamdulillah saya berterima kasih kepada Bapak Ustadz Nababan. Saya minta terima kasih sudah datang, sudah tiba di tempat saya, di rumah saya. Sekarang begini, mulai awal anak-anak saya 6 orang azak, mereka masuk Islam, memeluk agama Islam itu bukan paksa saya yang paksa mereka, tidak. Itu keinginan mereka. Kan saya ada anak saya yang perempuan besar sekarang, Anissa, dia kasih tahu saya begini, Bapak, biar kami masuk Islam, masuk pesantren. Saya tanya, bilang Islam itu baiknya apa? Karena kita agama Katolik, tapi baiknya apa? Dia bilang begini, Bapak, saya lihat agama Islam itu satu hari sholat 5 kali. Subhanallah. Sholat 5 kali. Dan juga azan itu 5 kali. Makanya biar saya, apalagi kita masuk sebelum masuk agama Katolik, kita seminggu 1 minggu di gereja kan sudah malas. Iya. Apalagi Islam 5 kali. 5 kali. Betul. Iya. Baik kita masuk pesantren. Saya izin, silakan itu apa pemilihan mereka, kalian ingin mau masuk Islam, saya silakan. Oh, jadi tadinya memang itu mereka yang minta ya, tapi Bapak mendukung. Saya orang tua dukung itu kan. Alhamdulillah. Ya, betul. Karena saya dukung mereka masuk. Selama mulai 2004 mereka masuk di pesantren An-Naba. Akhirnya saya lihat itu lebih baik saya orang tua juga harus masuk di situ, karena itulah jalan yang benar. Subhanallah. Karena satu hari sholat 5 kali. Alhamdulillah. Makanya saya orang tua juga saya harus masuk Islam, memilih agama Islam, itulah yang jalan yang benar. Jadi ceritanya setelah sekian tahun semua anak-anak Pak Aiman masuk agama Islam, dan Bapak lihat terjadi perubahan akhlak yang luar biasa pada diri mereka. Lalu Bapak dan Ibu tertarik ingin masuk Islam, begitu? Subhanallah. Itu kalau tidak salah di akhir tahun 2017 ya masuk Islamnya ya? 2017 November. Ah, Masya Allah. Jadi memang Bapak sudah merasakan betul kehebatan Islam itu ya? Itulah Islam yang jalan yang benar. Subhanallah. Tapi ternyata memang setelah masuk agama Islam, Pak Aiman dan Bu Sofia ini di satu sisi mereka merasakan kebahagiaan secara batin di dalam agama Islam, namun di sisi lain ternyata Bapak sama Ibu langsung mendapatkan cobaan yang berat ya. Ya, cobaannya itu kabarnya Bapak harus tersingkir dari keluarga ya. Sampai hari ini nggak punya tempat tinggal. Tidak punya tempat tinggal, masih numpan di keluarga. Jadi ini rumah yang Bapak diamin sekarang ini numpang ini ya? Masya Allah. Ya, Pak Aiman, memang di dalam agama Islam itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia dibiarkan mengaku-ngaku saya telah beriman kepada Allah, padahal iman mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak ini sama Ibu di satu sisi mendapatkan nikmat yang luar biasa, jiwanya menjadi tenang, batinnya menjadi damai, begitu Pak ya? Tapi di sisi lain Allah berikan ujian yang luar biasa. Sampai hari ini Bapak harus tersingkir dari lingkungan keluarga, masyarakat, karena keputusan Bapak sama Ibu dan keluarga memilih agama Islam. Yaitu bagian daripada cobaan. Karena Allah katakan tadi, adakah manusia dibiarkan mengaku-ngaku kami telah beriman kepada Allah, telah memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, wahum la yaftanun, dan mereka belum diuji imannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah menguji orang-orang beriman sebelum kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi bukan hanya Pak Aiman sama Ibu yang diuji oleh Allah, tapi orang-orang beriman yang terdahulu juga pasti mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya adalah apa? Ya, supaya Allah mengetahui siapa di antara kamu yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam beriman itu, dan siapa yang sekedar main-main berpura-pura masuk agama Islam. Jadi ternyata dalam pandangan Allah Bapak sama Bu Sofia ini adalah orang yang benar beriman, maka diuji imannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira Bapak sama Ibu sabar ya. Sudah berapa tahun tinggal di sini? Sudah 5 tahun. 5 tahun, Masya Allah. Ya. Baik, saudara-saudara pemirsa AnnabaTV, saya sangat terkesan sekali dan terharu yang mengunjungi tempat tinggal beliau yang jauh di ujung pedalaman Kupang di Nusa Tenggara Timur ini. Dan ternyata kehidupan para mu'allaf ini, Masya Allah, ya sangat luar biasa berat cobaan mereka setelah beriman itu. Dan inilah tujuan saya hadir silaturahmi ke kediaman beliau untuk meninjau langsung bagaimana pengalaman para mu'alaf ini di daerah, terutama di pelosok-pelosok pedalaman di NTT ini. Subhanallah, yang terpikir saya sekarang ini adalah apa sih kontribusi kita para umat Islam ini terhadap para mu'alaf-mu'alaf yang prihatin seperti mereka ini. Ya, coba antum lihat ini ya, bagaimana tempat tinggal mereka yang sangat prihatin sekali. Inilah, hanya seginilah berlantaikan tanah. Dan ini apa ini, Pak? Barang-barang. Ya, ini dapur, ya, inilah kediaman mereka seperti ini. Ya, sehari-hari Pak Aiman bertani ya. Ya. Ini dapurnya ya, di sini ya. Sinilah dapur mereka. Ya, tidak mudah ya menghadapi ya, cobaan. Ya, di sini apa? Kamar mandinya sini ya. Boleh di ya, kamar mandinya seperti ini. Ya. Dan insya Allah Bapak berdua dan keluarga tidak akan kami biarkan hidup dengan prihatinan seperti ini. Jadi ini apa, tempat tidur Bapak ya? Nah, tempat tidurnya di sini ya. Ya, Masya Allah, cukup berat ya, apa namanya, cobaan yang Bapak hadapi secara ekonomi. Jadi bertani apa kalau di sini? Tanam jagung, ubi. Begitu ya. Itu juga musiman ya. Nah, tapi sholat nggak pernah tinggal ya? Ya. Alhamdulillah. Sekarang memang dirasakan apa? Nikmat. Alhamdulillah. Jadi setelah masuk Islam itu tambah cerah ya. Wajahnya juga ini subhanallah ya. Terus apa harapan Pak Aiman sama Ibu terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin di Indonesia, khususnya di Jakarta? Apa harapannya? Ya, kami, ya saya berterima kasih sama Ustadz Nababan sudah tiba di tempat kami. Ya, saya minta kalau saudara-saudara, ustadz-ustadz, kiai-kiai di Jakarta sana, ya harus buka mata lihat kami yang muslim yang keadaan begini, mu'alaf yang keadaan begini. Alhamdulillah ya, keluarga muslim bisa ya buka mata lihat kami yang di daerah pelosok-pelosok ya. Ya, terima kasih banyak Pak Aiman, terima kasih banyak Ibu Sofia. Pemirsa AnnabaTV rahimakumullah, luar biasa, sangat mengharukan sekali. Allah takdirkan saya bisa berkesempatan mengunjungi keluarga ini yang sangat luar biasa, yang kita di Jakarta sana bermubazir-mubazir, bermewah-mewah, tapi ternyata para mu'alaf di daerah itu sangat prihatin sekali kehidupannya. Apa sih yang bisa kita lakukan buat mereka ini? Pemirsa AnnabaTV rahimakumullah, dari sini saya, yang saya bayangkan sekarang, yang saya pikirkan, bagaimana kita bisa memberikan bantuan kepada beliau-beliau ini yang sampai hari ini tidak punya tempat tinggal dan numpang secara darurat setelah mereka masuk agama Islam ini. Boyo kita rame-rame, gotong royong kita memberikan ya bantuan bangunan kecil-kecilan buat mereka yang layak mereka tinggali untuk nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa persaudaraan kita bahwa kita sudah menjadi saudara seiman dengan beliau ini, yang Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kamu tidak termasuk orang yang beriman, kata Rasulullah, sebelum kamu mencintai saudaramu sesama muslim seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Demikian laporan saya dari pedalaman Nusa Tenggara Timur. Hari ini, hari Kamis tanggal 5 Desember tahun 2019. Mudah-mudahan dari hasil silaturahmi saya ke kediaman Pak Aiman dan Bu Sofia di tempat beliau ini bisa menginspirasi kita semua, dan kita semua turut berkontribusi untuk memikirkan ya bagaimana mereka mempunyai tempat tinggal yang layak. Dan saya pikir kita berkewajiban untuk menolong saudara-saudara kita ini. Demikian saudara-saudara, dan alhamdulillah yang paling kita syukuri lagi semua putra-putri beliau ini 6 orang telah memeluk agama Islam, dan beliaulah suami istri orang tua yang terakhir sekali mengikrarkan 2 kalimat syahadat di penghujung bulan Desember tahun 2017 yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman dan Islam kepada mereka semuanya, dan kita yang menyaksikan tayangan video ini semoga juga diberikan kemudahan dan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa memberikan manfaat yang banyak kepada saudara-saudara kita. Sebagaimana kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kami adalah yang paling banyak memberikan kemanfaatan bagi manusia yang lainnya. Saya, Ustaz Nababan, undur diri dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.